Wahai teratai bunga indah. Kita boleh buat segmen karaoke YB ni. Okay, YB. Malaysia yang lebih baik. Macam mana? Malaysia yang tidak rasuah, berintegriti, bertanggungjawab, amanah, kita rasa cinta dan kasih dan sayang kepada negara kita sebab ini negara kita, ini tanah tumpah darah kita. Kita lahir, kita besar, kita menerima pendidikan, kita cari kerja di sini, kita membina rumah tangga di sini dan kemungkinan kita juga akan mati di muka bumi Malaysia yang kita cinta ini. Sebab itu saya minta supaya setiap rakyat Malaysia ini kita kena kasih, sayang dan cinta negara kita Malaysia. Kali ini penggali pertama kali. Ya. Apa perkara pertama yang nak dibuat sebagai ahli parlimen? Yang pertamanya sudah tentulah nak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapkan kepada saya khususnya di Parlimen Hulu Langat. Soal berkaitan dengan banjir, soal berkaitan dengan masalah kekurangan sekolah, kepadatan bilik darjah, masalah kesesakan jalan raya, masalah soal berkaitan dengan sampah. Dan Hulu Langat juga terkenal sebagai destinasi pelancongan. Kita di Hulu Langat ni ada macam-macam, ada gunung, ada bukit, ada air terjun, ada sungai, ada empangan. Idola dalam politik dan kenapa? Idola dalam politik ni saya banyaklah, ramailah idola dalam politiknya, antaranya Presiden Parti Amanah sendirilah. Tuan Haji Muhammad Sabu di antara idola saya lah dalam politik, selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tok Guru Nyi Aziz, Datuk Seri Salahuddin Ayub, ini di antara idola saya lah. Ramai tu YB. Memang saya so, ramai. Paling idola tu dan kenapa? Tok Guru Nyi Aziz lah. Tok Guru Nyi Aziz daripada segi cara pendekatan dia kan, berhemahnya, zuhudnya dia ni, kita tengok kan seorang menteri besar hampir 22 tahun tapi boleh hidup seperti rakyat biasa lah. Saya rasa ini satu perkara yang bukan mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Dia ada kedudukan, dia ada pangkat, dia ada boleh mendapatkan harta tetapi dia tidak mahu kepada itu semua. Buku terakhir yang Mami baca? Hamka. Ya, saya minat sangatlah membaca buku-buku tentang tokoh-tokoh politik sebab Hamka ni daripada Indonesia. Dia orang Minangkabau, saya pun orang Minangkabau juga. Mungkin kami daripada tempat yang samalah di Bukit Tinggi itu. Selain daripada merupakan seorang ahli politik, Hamka juga adalah merupakan seorang sastrawan. Dia juga adalah merupakan tokoh agama yang banyak menerbitkan buku. Dan kalau kita baca buku-buku Hamka ni, antara buku yang saya minat baca dan kita tengok filem ni adalah soal berkaitan dengan tenggelamnya kapal Pandemic. Nasi lemak atau tercanai? Nasi lemak. Okey YB, tiga perkataan lah. Selalu orang kata YB, tiga perkataan yang orang kata menggambarkan YB. Garang ke, kelakar ke? Saya kelakar sebenarnya. Dan saya memang mudah marah tapi saya mudah sejuk. Dan saya rasa saya ramah. Ramah eh? Kalau bukan jadi MP ataupun ADUN kan, apa pekerjaan YB? Mungkin cikgu kot. Sebelum ni background cikgu? Memang saya sebelum mencuburi bidang politik ni, saya pernah jadi cikgu lah. Pernah jadi cikgu di sekolah swasta dan juga pernah jadi cikgu lah di sekolah kerajaan lah sebelum melanjutkan perjalanan ke peringkat yang lebih tinggi lah. Subjek apa tu cikgu? Sejarah, bahasa Malaysia, geografi, saya ajar dulu lah. Yang susah itu. Tak ajar sejarah? Selalu cikgu sejarah ni dia membosankan tau. Tapi saya suka sejarah. Sejarah? Saya suka sejarah. Tips sikit lah cikgu sejarah nak bagi best sikit tips mengajar. Yelah, dia kena banyak kita bercerita lah. Saya rasa bila mengajar mata pelajaran sejarah ni, dia kena banyak kita bercerita lah dengan para pelajar ni kan. Soal berkaitan dengan kehidupan hari ni, kehidupan masyarakat terdahulu kan, dan juga masa depan lah apa yang harus kita lakukan. Okay. YB? YB orang Minangkabau kan? Yeah. Boleh tak nyanyi satu lagu guna Biar Habi, biarlah tanda yo mama ai, hati den tanang, taba ajuo. YB, satu lagi last. Lagu sedap suara YB ni. Lagu Gojo Lobak boleh? Oh, teratai bunga indah, engkaulah pujaan hatiku, telah lama kau ku rindukan. Wahai teratai bunga indah. Kita boleh buat segmen karaoke YB ni.
Teratai bunga indah, engkaulah pujaan hatiku. Telah lama kau ku rindukan, wahai teratai bunga indah. Kita boleh buat segmen karaoke YB. Dan juga Hulu Langat juga terkenal sebagai destinasi orang cari buah-buahan. Sebab durian Hulu Langat ni memang sangat terkenal. Jadi kalau siapa berminat dengan durian, boleh datang ke Hulu Langat. Rasakanlah kehebatan, kenikmatan durian Hulu Langat. Selain daripada itu juga, Hamka juga terkenal sebagai orang yang menulis tafsir Al-Azhar. Jadi merupakan seorang tokoh pendidik lah, boleh kita katakan, pejuang, tokoh agama, sastrawan yang saya kira kita generasi muda ni kena banyak mempelajari lah apa yang dah tertinggalkan oleh Profesor Hamka. Seluar jeans, seluar slack? Saya tak minat sangat pakai seluar jeans. Seluar slack ni pun saya tak minat pakai sangat. Tapi saya minat pakai seluar yang macam jenis-jenis polo tu, macam Dockers tu. Jenis-jenis macam tu. Kan blekat tak suka? Kan blekat saya suka.